الحمد <سؤال> لله الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allahul nazim. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu fisika atau ilmu kimia, kita mengenal yang namanya hukum kekekalan energi. Atau hukum kekekalan massa. Hukum ini mengatakan apabila seandainya 36 gram hidrogen dan oksigen lalu bereaksi menjadi air karena air itu adalah campuran daripada hidrogen dan oksigen menjadi H2O. Apabila 36 gram hidrogen dan oksigen menjadi air, maka air yang dihasilkan itu jumlahnya 36 gram juga. Meskipun ada yang tidak semuanya bereaksi menjadi air, tetapi apabila ditimbang masanya, jumlahnya tetap 36 gram. Dalam ilmu relativitas sosial, maka massa itu adalah uh, setara dengan momentum energi. Artinya hukum kekekalan massa sama dengan hukum kekekalan energi. Jemaah Jumat yang berbahagia, hukum kekekalan massa ini, ini kita pelajari dalam ilmu kimia, termodinamika, mekanika fluida, dan lain-lain. Ternyata hukum kekekalan masa ini berlaku dalam sedekah kita. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272 yang tadi khatib bacakan. Wa ma tunfiku min khairin fali Dan apa-apa saja kebaikan yang engkau sedekahkan, ia akan kembali kepada dirimu. Di ujung ayatnya khairin Dan apapun sedekah yang engkau berikan akan dibalas wa antum dan tidak sedikit pun engkau dirugikan. Subhanallah. Hukum kekekalan masa berlaku dalam sedekah kita. Ketika Buya Hamka menafsirkan ayat ini Al-Baqarah 272 ini. Buya Hamka mengatakan begini. Bukan kewajiban Rasulullah untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir walaupun sudah diberikan bantuan segala macam. Tetapi hidayah Allah lah yang membuat mereka itu masuk Islam. Tapi sedekah orang Islam itu tidak hanya harus diberikan kepada orang Islam, non-Muslim pun boleh mendapatkan sedekah dari orang-orang Islam. Digambarkan oleh Buya Hamka dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Azhar. Suatu ketika, preman masjid, penjaga masjid di Kebayoran, preman itu, ya, dia preman, tapi penjaga masjid. Jadi, nggak sholat preman, tahu-tahu oleh panitia masjid, dia dimasukkan orang yang mendapatkan zakat. Oleh masjid dia dimasukkan orang yang mendapatkan kurban. Dia kaget. Kenapa? Seumur-umur hidupnya dia belum pernah mendapatkan kurban. Belum pernah dapatkan zakat. Jadi dia merasa sangat terkesan. Ya, Masya Allah Islam begitu penyayang. Ya, Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya dia preman tidak sholat itu menjadi orang yang sholat taat. Insya Allah. Ya. Ini energi yang ditimbulkan ya apabila sedekah yang diberikan itu itu dimanfaatkan bukan hanya kepada apa orang-orang yang di luar sana yang miskin segala macam tapi orang yang terdekat dengan kita. Ya. Eh uh, Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita belajar ada rumus Einstein ya. Energi energi sama dengan mc kuadrat. M-nya massa, C-nya kecepatan cahaya tapi dikuadratkan. Massa ini adalah rumus energi nuklir. Gara-gara ini ditemukanlah bom atom. Masa bom atom itu itu enggak besar-besar amat. Ya. Tetapi apabila dijatuhkan di, 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 di satu kota, maka satu kota bisa hangus. Kenapa? Energi yang ditimbulkan oleh energi nuklir itu 9 juta joule kali daripada masanya. Pertanyaannya, kenapa bisa sehebat itu energi daripada suatu massa bom atom itu? Ternyata ada faktor luar yaitu kecepatan cahaya. Masanya tidak besar, tetapi apabila dia dijatuhkan dengan kecepatan cahaya yang luar biasa, maka energinya menjadi 9 juta joule yang bisa menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki tahun 45. Begitupun dengan sedekah kita. Sedekah kita ini energinya bisa berjuta-juta joule. Apabila ada faktor cahaya di situ. Apa cahaya yang khatib maksud itu adalah keikhlasan. Semakin kita ikhlas, maka kekuatan cahayanya semakin besar. Semakin besar digambarkan oleh uh, kitab, ya, oleh kitab Ibnu Kathir, ya, dalam sebuah tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini juga. Di situ digambarkan ada seorang yang bersedekah dengan ikhlas. Ini hadis ini diriwayatkan oleh dua perawi yang terkenal. Pertama hadis riwayat Bukhari nomor 1422 dan hadis riwayat Muslim nomor 1022. Hadisnya panjang, tapi khotib mengambil sarinya saja cerita tadi. Suatu so, ketika orang ingin bersedekah tapi ikhlas. Dia nggak mau orang lain tahu. Dia keluar malam-malam. Tahu-tahu di malam hari dia temui seseorang, dia sedekah, dia kasih sedekahnya, lalu dia pulang. Besoknya kota gempar. Uh, tadi malam ada orang bersedekah kepada pencuri. Jadi rupanya yang dikasih sedekah itu pencuri. Sampailah ke telinga orang yang bersedekah. Dia bilang, aduh salah alamat. Tapi nggak apa-apa. Ya Allah, saya benar sedekah. Betul-betul ikhlas. Ya, lalu malamnya dia keluar lagi, sedekah lagi. Dia kasih dia lihat orang, dia kasih lagi, dia pulang lagi. Besoknya kota gempar lagi. Kenapa? Oh, tadi malam ada orang sedekah kepada pelacur. Rupanya yang ditemui malam itu pelacur. Sampailah ke telinga yang bersedekah. Aduh, salah alamat lagi. Tapi dia ikhlas. Sedekah lagi tidak akan menghentikan sedekahnya. Dia sedekah terus ya malam. Malam yang ketiga dia sedekah lagi. Satu malam ditemuin ada orang sendirian dia kasih sedekahnya. Besoknya gempar lagi kota. Oh tadi malam ada orang sedekah kepada orang kaya. Sampailah ke telinga orang yang bersedekah. Aduh salah alamat lagi. Tiga malam berturut-turut salah alamat ini sedekah. Ya. Tapi apa yang terjadi? akibat keikhlasannya. Malam keempat dia bermimpi ditangi oleh malaikat. Malaikat mengatakan, Wahai Fulan, sedekahmu yang pertama kepada pencuri itu itu menghentikan dia dari mencuri. Sedekahmu yang kedua pada pelacur itu itu menghentikannya menjadi pelacur. Dan sedekahmu ketiga kepada orang kaya itu membuatnya dermawan. Padahal tadinya dia sangat kikir. Subhanallah energi keikhlasan berlipat-lipat daripada sedekah yang dia berikan berapa sih sedekah yang dia berikan tapi mampu menghentikan orang jadi pencuri mampu menghentikan orang jadi pelacur mampu menghentikan orang kaya yang tadinya kikir sekarang menjadi dermawan luar biasa energi yang ditimbulkan dan ini terjadi karena ikhlas. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ikhlas ini adalah jantung amal kita. Apapun yang kita lakukan, hendaklah kita ikhlas melakukannya. Sebagaimana amanat dalam surat Al-Bajinah ayat yang kelima. A'udhu billahi bin syaitan rajim wa ma'umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Muhlisina lahuddin, Muhlisina lahuddin beragama dengan ikhlas, beramal dengan ikhlas, bersedekah dengan ikhlas, sehingga dengan keikhlasan yang kita lakukan hari-hari, nanti pun ketika malaikat datang menjemput kita, malaikat maut datang menjemput kita, kita menemuinya dengan ikhlas. Barakallahu liwalakum innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون جماعه جمعه ان شاء الله dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adakah yang membuat sedekah kita itu enggak ada artinya? Alias, adakah sedekah yang energinya nol? Jawabannya ada. Sebanyak apapun yang kita sedekahkan, energinya nol. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264. di amanu la tu butilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiku ma lahu ri'an nas wa la yu'minu bil yawmil akhir yutrob fasabahu wabil wa tarakahu solda la yaqdiruna ala shay'im mimma kasabu Jemaah Jumat yang berbahagia. Ayat ini sangat tegas. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena yang sedekah itu orang-orang yang beriman. Orang kagak beriman, kagak mau sedekah. Boro-boro sedekah. Solat aja kagak kali. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. jangan hapuskan pahala daripada sedekahmu jangan batalkan sedekah dari pahala sedekahmu dengan apa bil manni wal adha. dengan menyebut-nyebut sedekah itu dan wal adaa dan menyakiti hati orang yang menerima Oh dulu kalau enggak Ah, dia akan begini karena dulu saya, karena saya kasih sedekah. Kalau nggak sedekah saya nggak seperti ini dia. Langsung energinya nol. Atau kita kasih sedekah tapi kita sakiti dulu dia, kita maki dia. Kita hina dia, tapi kita kasih juga. Energinya nol. Ada masanya tapi energinya nol. Kenapa? Karena ada keikhlasan di situ. Si kuadratnya tidak ada. Si kuadratnya nol. Masa dikali berapapun. Masa dikali nol. Masa berapapun kalau dikali nol. Hasilnya nol. nol. Sebesar apapun sedekah kita. Kalau kita sebut, 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 sebut. Hasilnya nol. Orang yang menerima sedekah pun gak suka itu. Ini adalah orang yang ria dalam surat Al-Baqarah 264 itu dicontohkan contohnya begini. Batu licin di atasnya ada tanah. Fa'aso wabil adalah hujan jenderas. Hujan Yang tadinya batu licin ini ada tanah di atasnya hujan deras, habislah tanahnya. Tinggal licin lagi. Itu permisalannya dalam Al-Qur'an. Enggak ada sisa itu tanah itu licin lagi dia. La mimma kasabu. Tidak ada apapun pengaruh efek daripada amal yang dilakukan. Itu kata Allah. Jadi jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Dari mimbar ini khatib memberi tausiah kepada diri sendiri. Juga kepada para jemaah sekalian. Marilah kita mempelajari ikhlas itu apa. Ikhlas kita dalam bekerja, ikhlas kita dalam berumah tangga, ikhlas kita dalam apa beramal, ikhlas kita dalam sholat, ikhlas kita dalam bersedekah, dalam berpuasa. Seperti yang Khotib jelaskan tadi, sampai ujungnya adalah kita ikhlas ketika dijemput oleh malaikat Israel. Ikhlas kita ini latihan. pada zaman sekalian, latihan kita ini ikhlas. Apabila ikhlas sudah masuk ke dalam diri kita, maka kapanpun Israel datang, kita ikhlas. Masya Allah, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan semakin kita lama hidup di, di dunia ini, artinya semakin tua kita, semakin panjang umur kita, semakin tinggi ikhlas kita. Itu harapan kita. Mari kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita, kita tundukkan kepala kita, kita fokus kepada Allah, kita husuk kepada Allah, kita minta dengan harapan Allah menerima doa-doa kita. <Sul> Allahumma firil muslimin wal musliman wal mu'minina wal mu'minan an ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat Rabbana zulamna ampusana wa illam tangfirlana wa tarhamna Anakunana iman ala khasirin. Rabbana innana sami'na munadi'una diri'l-iman. An aminu birabikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana. Wa ghafir anna sayyi'atina. Wa tawafana amal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana wa wala rusulika. Wala la rusulika. Wa la tu'zina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful Ya Allah, Ya Tuhan kami. Jadikanlah ikhlas ada dalam diri kami, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami ikhlas dalam beramal, ya Allah, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam berpuasa, ikhlas dalam berkeluarga, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam menjalani kehidupan ini, ya Allah. Apapun adanya, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ikhlas sebagai sifat kami yang nantinya kami pun ikhlas ketika dijemput oleh malaikat Israelmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibanallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bab. Ya, itu kumdalakumta zakarun, walau dikelahi, engkembang